Oke sobat semua, jadi kita geser ke yang sini ya. Jadi ini juga perlu kita kurangi, khususnya buat daunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asisten Mom. Oke, sahabat semua yang berbahagia, kali ini Asisten Mom ingin membagikan video tentang split drum ya. Jadi ini saatnya kita lakukan sedikit pruning isinya, sahabat semua. Jadi biar split drum ini lekas jadi ya. Jadi perlu kita lakukan perawatan itu dengan kita lakukan pruning sobat semua. Jadi kalau ini ada yang telat nanti kurang bagus juga untuk pertumbuhan juga buat bentuknya sobat semua. Oke, kita pindahkan dulu ya, jadi biar lebih enak ya. Ini kalau tangan satu lumayan agak berat ya, karena ini tiga ya. Oke, kita geser tempat dulu. Nah, oke sobat semua, jadi yang ini masih ingat kan? Nah, ini yang dulu kita cangkok dengan media air ya. Nah, itu sudah lumayan buat akarannya, tapi kurang besar. Dan yang ini ya sobat semua, ini masih saya los karena ini kurang besar, dan tetap bakalan saya cukup pruning yaitu dengan mengurangi daunnya ya. Anak-anak cacing ini masih saya biarkan dulu supaya tidak nantinya bisa mengerucut ya, besar, jadi bisa membesarkan cacingnya. Dan nanti kalau sudah siang kita buang, dan kalau tidak ya kita diamkan saja. Dan ini ada tunas yang terlalu mepet ya, ini tunas ganda ya. Ini ada cabang, bawahnya itu ada cabangnya lagi. Tunas yang ke bawah kita buang juga, kita tumbuh tunas di bawah cabang yang kita pelihara, itu tunasnya kita buang seperti mungkin tidak seberapa terlihat ya, karena ini kecil
kecil sebetulnya. Ini bagaimana untuk ketelatenan. Ini saya biarkan dulu biar agak besar ya. Nah, ulas dulu agak besar. Ini kita potong juga. Ini seperti mahkota ganda. Jadi nanti kalau tumbuh tunas yang sebelah sini ini, nah, nanti kita bisa kita ulas dulu, nanti buat mahkotanya di sini. Nah, mudah-mudahan tumbuh. Juga masih polos ya, masih kurang besar. Kita kurangi daunnya. Ini spidram yang jangkok air ya. Sobat semua, jadi kita geser ke yang sini ya. Jadi ini juga perlu kita kurangi, khususnya buat daunnya. Banyak yang saya los ya. Dan ini saya sini tidak menggunakan kawat, tapi menggunakan bambu yang saya bengkokkan ya. Yang saya tancapkan, tidak menggunakan kawat ya. Nah, untuk yang ini bisa kita potong. Mana ada tunasnya ya. Terus ada juga yang dulu ya. Dan hujan sebetulnya. Agak besar ya. Ini
beli warnanya belum tua ya, jadi kita biarkan dulu ya, tetap bersabar ya. Sebenarnya inginnya kita potong juga sebenarnya, lalu biarkan dulu nanti aja. Untuk supaya lebih bagus. Oke, kita memang perlu sabar dan bertahap ya. Yang dulu ini sudah bisa kita potong seperti ini. Untuk yang kesini karena kurang besar, jadi kita les dan kita biarkan dulu. Dan juga ada yang tumbuh di sini ya, di lisan ya, ke karakter. Jadi ini kecil ada mata tunas, kita buang juga. Ini selesnya. Ini kita trimming juga. Untuk mengurangi daunnya, jadi jangan terlalu mepet ke batang ya, biar nantinya tumbuh, bisa tumbuh lunas. Artinya jangan sampai mata tunasnya itu hilang terkena gunting. Kita berhati-hati untuk membuatkan hasil yang bagus. Sesuai dengan imajinasi kita.
Oke, semua. Ini masih kita panas juga ya. Nah, ini sudah menua dua cabang-cabang ini, dan sebagian kita potong juga supaya tumbuh lunak baru ya, karena sudah sesuai dengan keinginan asisten. Oke. Oke, sobat semua yang berbahagia, selesai sudah ya. Oke, kita bersihkan. Oke. Jadi tetap semua itu butuh proses dan sabar menunggu, menunggunya lama, motongnya cepat. Satu detik ya. Nah, itulah untuk perawatan bonsai ya, jadi butuh ketelatenan juga kesabaran. Oke, sobat semua, demikianlah yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat pencinta yang suka bonsai.